Halo guys, masih bersama saya si Kedok. Auh. Kali ini welcome back di game Clash Royale. Kali ini gue akan memperkenalkan game Clash Royale kepada Anda. Clash Royale tuh game terbaru sih, tapi ini sudah beberapa bulan lalu. Ini game ini dibuat dari Supercell sama seperti Clash of Clans. Game ini seperti Clash of Clans. Ini TV Royal. Ini clan saya namanya Beatboxer. Ini arena battle. Lalu ini battle deck kalian jika kalian ingin mengatur battle deck kalian. Lalu kalian ini ada chest, ini gems dan ini gold. Dan juga ini ada kartu kalian jika kalian ingin membeli yang 2000 ini dan juga bisa mengupgrade. Oke guys, langsung aja kita main. Seperti ini cara bermainnya. Oke guys, kita melawan orang Cina atau Jepang, ini gak tahu sih. Oke guys, pertama-tama saya akan mengeluarkan Goblin Heart dan juga Spear Goblin. Saya juga akan mengeluarkan Skeleton Army guys. Oh, dia menggunakan pasukan masyarakat, guys. Oke, guys, gue akan pakai minion untuk menghalangi sebuah giant. Oke, guys, gue akan pakai prince di sebelah kanan saya di sini. Oke guys ya, pakai dua. Oke guys, dia sekarang sedang menggunakan para goblin-goblinnya guys. Maka gue akan pakai witch gue untuk ngalahin dia. Wah, dia ngeluarin giant guys. Oke, gue akan pakai Goblin Barrel dan juga akan menunggu roket untuk menghancurkan. Bentar guys. Oke guys, sudah hancur guys. Kita sekarang harus mempertahankan. Kita harus mempertahankan. Saya menggunakan Prince. Ah guys, hancur guys. Oke guys, kalau begitu gue harus pakai Skeleton Army untuk menahan para goblin-goblin ini dan juga giant tentunya. Oke guys, gue akan melakukan penyerangan kembali. Wah, gawat, gue kalah guys. Gue kalah guys. Ini pertarungan pertama kali gua kalah guys. Oke guys, gua akan coba sekali lagi untuk main. Gua melawan Ambi. Semoga gua melawan Ambi ini menang guys. Pokoknya intinya ini, jika kalian ingin menang terus guys, kalian harus sabar menunggu musuh kalian. Saya akan keluarkan Goblin Heart di sini. Oke, lalu saya akan mengeluarkan Prince. Lalu gue akan juga mengeluarkan Skeleton Army dan juga Minion. Oke guys, dia mengeluarkan hits, gua juga akan mengeluarkan hits guys. Oke, gua akan juga mengeluarkan Spear Goblin gua. Gua akan serang bagian kiri gua pakai
kenaik pakai Prince mungkin. Tapi gua merasa ini sudah paling mungkin menang. Oh, kalau gitu gua pakai Goblin Barrel aja guys. Oke guys, hancur guys. Oke, hancur. Gua akan serang bagian kanannya menggunakan Prince. Semoga hancur guys, tidak ada halangan. Oke, bagus, berjalan dengan lancar. 400 100, hancur guys. Oke, gua sudah menghancurkan dua castle-nya. Gua akan roket castle yang tengah guys. Boom. Oke, gua akan pakai witch. Guys, dia mengeluarkan Prince. Gua akan keluarkan Skeleton Army untuk menahan Prince, dan juga gua akan keluarkan Spirit Goblin dan juga Prince untuk menahan si Mas Ketir, Witch, dan juga ini. Gua akan bantu apa tuh Prince gue menggunakan Witch. Gue juga akan pakai ini minion. Gue juga akan pakai Skeleton Army untuk menahan si Masketeer ini guys. Gue akan lempar menggunakan Goblin Barrel. Gue juga akan pakai Spear Goblin. Oke guys, macet guys, bentar guys. Wifi guys. Oh god. God damage. Ya Tuhan. Wifi gak ada guys. Wifi gua lemah. Aduh. Wifi gua lemah guys. Yah. Gua menang, gua mendapatkan 1 silver chest. Oke guys, sekian dari saya dari game Clash Royale. Terima kasih guys karena kalian telah menonton video saya pada episode kali ini, dan jangan lupa untuk like ya guys, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga untuk subscriber. Oke guys, and bye bye guys, see you again.